silaturahmi aja. Pak Sohibul Iman ingin ketemu Pak Surya, update Pak Surya pasca PKS menyampaikan dukungan kepada Mas Anies. Jadi lebih kepada proses silaturahmi aja. Ya sambil ngeteh-ngeteh. Kalau makan siang udah lewat kan ya, makan gorengan lah. Kan selama ini terlalu banyak gorengan yang dikunyah-kunyah. Kita makan gorengan juga di sini. Ini berarti kelanjutan dari pertemuan-pertemuan kecil yang sudah beberapa kali terjadi termasuk kemarin juga. Laporan. Ya enggak laporan. Silaturahmi ke Pak Surya. Pak Surya kan senior ya. Pak Surya yang pertama kali mendeklarasikan Nasdem, khususnya mendeklarasikan Pak Anies, tentu gelombang ini saling update, saling silaturahmi satu sama lain. Jadi ini bagian dari proses juga. Pak Surya mengatakan komunikasi harus berjalan secara kontinu, berjalan secara terus-menerus untuk kemudian tidak ada sekat-sekat. Kita kan harus berpolitik dalam suasana kebatinan yang riang gembira, yang fiesta. Jadi tidak ada hal-hal yang sifatnya bermusuhan. Tentu ini menunjukkan sebuah tali persaudaraan, nuansa elit yang saling anjang sana anjang sini dan membangun sebuah kultur yang sehat, dan ini berimplikasi kepada publik dan rakyat. Demokrat ikut dong? Hah? Udah, PKS. PKS dulu? Baru setelah itu Demokrat? Mas Ayi udah kemarin juga. Sama Mas Ayi ya makan siang, ngobrol-ngobrol. Jadi tentu hal itu selalu terjadi dan terjaga. Masalah diekspos atau tidak itu hal yang seperti yang saya tandaskan kemarin, ada hal-hal yang perlu diekspos, ada hal-hal yang nggak diekspos.